Gila. Bawa boleh tengok ah. Sampai bawah sana. Dia jalan. Assalamualaikum dan hai guys. Apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku Syafiq AG tau. Dalam video kali ini rare sikit lah. Hari ni kira ride opening untuk tahun 2022. Yang mana kami, aku Amir Utara ni kat depan ni naik motor Kree. Aku naik motor 8 aku. Lepas tu ada member aku seorang no, dia naik NVX. So kami hari ni memang santai lah. Ini best best. Sebab aku dah lama weh tak naik motor ES5 pakai full face kan. Kira lepas aku beli motor R15 memang dah tak naik lah motor ES5 aku kan, buat motor vlog kan. Tahun ni ride pembukaan kami nak pergi ride ke A76 naik motor ES5. Cuma tak tahu lah sampai ke dah kan. So motor ni aku dah servis malam. Tak ada apa sangat pun sebab aku tukar brake depan belakang, lepas tu check minyak hitam, bagi lube rantai kan, check angin lah. Macam tu lah servis-servis yang biasa. Aku harap sampai lah sebab motor aku standard lah, tak ada apa pun yang aku buat. So kena masuk highway dulu sebab nak ke A76 ni kami kira ikut jalan shortcut lah. Dia ada je jalan dalam. Tapi kalau nak dekat, kalau nak pergi A76 daripada Badak Baru tempat aku, hampa kena masuk highway. Lepas tu lagi sampai Yazid Al-Dokponso. Tu memang dekat lah. Tak ada jalan corner sangat weh kat sini. Tayar motor ni dah lah tak tukar lagi kan. Kita steady-steady santai lah. Tapi yang lawak dia tadi, aku dekat traffic light kira nak tarik kelas lah tangan aku. Lupa aku naik motor tak ada kelas. Aduh. Kali ni kita dah exit Al-Dokponso. Tahun depan, which is 2 hari bulan 2021, sama juga macam tarikh hari ni, 2 hari bulan 2022, aku pergi tempat yang sama. Cuma beza dia tahun ni, kami bawa jentera yang berbeza. Tahun lepas Amir bawa FZ, aku bawa R15. Tapi tahun ni aku bawa ES5, Amir bawa Moderna Skris. So memang nak santai-santai hari ni. Aku rasa macam ada satu gear dekat pekan tu. Dan je hari ni masing-masing duk mencari satu sesi minyak yang lah. Sebab kat situ ada satu sesi minyak. Cuma depan ni tak tahu ada ke tak. Sebab memang nak kena isi juga. Maklum lah tank kecil. Sebab risau nanti dah naik bukit, sempitan tu dah tak ada sesi minyak. Nak patah balik memang tak ada sesi minyak. Nak pergi pun tak ada sesi minyak. Sehari kalau sangkut dekat bukit tu satu high pula kan. So ni memang nak kena isi juga sebelum naik bukit sempitan sekejap lah. Okay guys, so sebelum nak sampai ke bukit sempitan tu, kami nak singgah sini sungai atas sungai. Yang mana aku dah pernah main dengan Amir sebelum ni, buat video kat sini. Dah hari ni memang santai. So memang masuk pi lah, tengok sungai atas sungai kan. Oi monyet. Kereta rasa macam tak boleh lalu. Motor eh boleh lalu kat situ. Okey, dah sampai sungai atas sungai. Jangan jatuh. Okey, dah parking sini. So pasal sungai atas sungai ni aku tak ya cerita banyak. Apa boleh tengok video aku yang lepas, aku dah cerita pasal jambatan ni. Okey, ada geng sesi minyak kat sini. Banyak ah motor-motor lama, motor-motor dua lejang kat sini eh. Sampai dekat ni, mana ni sesi minyak? Burak Oil kat kawasan Ijuk. Jalan ditutup di hadapan. Pun 2-3 minggu yang lepas ada berlaku landslide, tanah runtuh, pokok tumbang. Sama lah lebih kurang masa dekat Cameron Island kan. Tapi dah lama lah. Dan rasanya dah boleh lalu jalan ni. Tapi still kena hati-hati lah. Sebab cuaca pun macam tak berapa nak tune kan. Mendung lah. Steady. Hilang satu bahagian jalan tu kat sini. Teruk. Gila. Boleh tengok lah. Okay guys, so kita dah sampai dekat Ayak Terjun Tebing Tinggi. Dah selalu sangat aku main sini. Nak layan bukit pula.
Motor ni memang tak boleh belah lah. Tak apa, hari ni kita ride santai. Tak boleh belah pun, janji sampai. So, grid dalam 64 kilo, lenggung 24 kilo. So, jalan ni lebih kurang dalam 15 kilo, tak jauh mana pun. Tapi itulah, dah naik motor ES5 ni, faham-faham lah nak kabat bukit ni kan. Sedap. Tengok lah, aku dah habis pulas kan ni. Tak boleh belah naik bukit. Ni jambatan kedua kalau tak salah aku. Ada view juga, tapi kat sini jarang orang berhenti sebab tak ada air terjun. Sana ada air terjun, kiri ada view, kanan pun ada view kan. Kerih, okey kata kerih. Nampak macam struggle lah nak naik bukit tu. Oi, nak tinggi baru boleh naik bukit ni, tinggi. Kita potong kerih ni, slow sangat kerih ni bawa. Turun bukit, laju sikit. Oh, syok. Woo. Dengan sejuk lagi jalan ni. Sini kalau malam, seram babe. Tiang lampu satu apa pun tak ada. Kalau malam memang betul-betul gelapnya. Kalau siang pun gelap jalan dia, tambah lagi malam kan. Memang seram. Slow down. Ada pembinaan kan ni depan ni. Oh, tu boleh tengok tu. Oh, kat sini lagi teruk, Mat. Dia punya tanah runtuh dia, ha. Sampai bawah tu. Dia jalan. Dah ni dia nak kena buat balik ni. Berpasir dengan tanah ke. Dia dahsyat tu. Dia tu. Pokok tumbang. Gila tak bedak nak kena naik bukit. Kita dah nak sampai dekat Nasik Rusa A76. Oi, nak banyak kereta ni. Macam buka je. Lenggong Jeopang Sumpitan. Kita dah sampai. So, sekarang ni on the way nak pergi Tasik Raban lah. Aku tak pernah sampai lagi dekat Tasik Raban. Aku memang tak tahu sebab tak pernah sampai. Amir yang lead, dia pun tak pernah sampai kak. Jadi kita tengok lah macam mana kawasan Tasik Raban tu kan. Tak jauh pun, lebih kurang dalam 15 kilo je daripada tempat aku makan tadi. Jalan mana Amir bawa ni, taik lembu penuh atas jalan. Boleh tengok kawasan Raban. Adakah ini tasik yang kita cari? Lawa juga kawasan sini. Dia macam kalau hampa tengok daripada gambar drone, hampa boleh nampak yang kawasan yang aku lalu ni, dia macam pulau. Nampak eh? Kiri kanan tasik. Kawasan ni dia macam pulau. Kat sini ada dataran lah. Boleh lah kalau nak main parking motor ambil gambar apa kan. Kita ada orang jual-jual. Kira kita pergi layan tengok lah. Kawasan dia pun sejuk. Tu yang best lah. Tu boleh nampak. Dataran Tasik Raban. Orang pun tak ada. Santai. Tasik Raban tadi yang kami lepak kat belah-belah sana tu kan. Boleh tengok daripada atas ni. Ni jambatan Sultan Nazrin Shah. So, video aku jalan-jalan untuk tahun 2022 yang ride yang pertama. Aku rasa sampai sini je lah. Macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Ciao. Okay, jom kita singgah dulu. Kita beli bekasan buat balik rumah lagi. Sampai aku bawa motor deraga ni, masalah dia ni. Macam jumpa nak beli.